abang, ayah-ayah saya sekalian, kalau isap rokok rokok, cubalah usaha berhenti. Sebab rokok tu memang umumnya doktor pun mengatakan dia membahayakan kesihatan. Saya ada petua nak berhenti merokok Walaupun nampak kelakar, tapi saya banyak kongsikan orang berhenti merokok akhirnya. Kita cakap kat suami kita, anak kita, nak berhenti merokok macam mana Nak berhenti merokok ni, kalau nak merokok, pertama kena ada niat, ya Allah kena berhenti merokok. Kan? Waktu pasang api itu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabanna. Lepas hisap, alhamdulillah illazi at'amana wa saqana wa ja'ala minal muslimin. Okey. Nampaknya macam kelakar, tapi saya kongsikan dengan banyak orang akhirnya berhenti merokok. Sebab minta berkat daripada Allah tu, keberkatan Allah, Allah berhenti kita merokok. Cuba sangatlah kita. Abang kita kan, suami kita, bang. Abang isap rokok kan, bang? Ni ustaz ada ngajar ni lah. Maknanya, apa nama, teknik berhenti merokok. Sebelum isap rokok, baca bismillah tu. Baca doa tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Isap rokok kan. Okay.